Kita. Ini udah selesai semua nih. Terus lagi pada istirahat teman-teman. Dia lembur soalnya ini mau ngelarin malam ini semua. Oh ini update-annya udah pasang ini nih, tadi putro sama ngelepasin tulisan. Lampu udah pada sang udah rapi, bahkan dikasih sealer lagi nih. Gimana? Oke enggak dalamnya? Pasang itu. Pasang ini lover ya? Lover AC. Ini tim-tim Mahendra nih udah di sini. Ada yang mau nginep denger-denger. Baju lu kotor anjir. Ya tadi gua nyender di mana ya? Itu di belakang kayaknya. Cat apa? Iya itu nempel. Oh. Kita intip nih dalamnya nih. Pasang lover AC. Ini bagian cover-covernya udah pasang semua nih. Topi. Dan ditambahin besi ini teman-teman. Jadi mengkilat lagi glowing armadanya. Oke, stiker udah pasang semua ya. Jadi yang bagian belakang itu cuma pasang stiker JB3 aja, nggak pakai stiker solawatnya. Ini udah malam kan, pekerjanya masih banyak yang pada aktivitas ya, lembur nih. Dia tim-tim PO Mahendra di sini, lagi pada rundingan. Bagian sampingnya udah glowing kinclong parah ini. Tinggal ngasih stiker mesin teman-teman. Mercy berapa gitu nanti. Ini Etos nih rapi banget nih. Setiap sisinya di sealerin semua biar rapi. Terutama di bagian selendangnya. Ini ada sealer nih. Sisi-sisinya semuanya sambungannya ditambahin lagi. Pokoknya nyampe kuat banget. Nyampe rapi. Dan di bagasi juga nih dikasih sealer lagi nih. Di setiap belahan-belahannya. Ini juga rapi banget nih. Pintu udah semua. Pokoknya semuanya di kasih sealer baru. Setiap celah-celahnya detail banget ini. Walaupun bengkel kecil hasilnya seperti karoseri besar ya. Soalnya memang pekerja atas itu 90% X-nya karoseri besar Rahayu Sentosa. Ini karena 1525 jadi masih seperti ini ya. Dan ini belum air suspend, masih pakai perdaun teman-teman. Pekerja-pekerjanya nih sama ownernya. Bacaannya jika kamu ingin menggapai mencapai tujuan dengan cepat, jangan sendirian. Keren banget nih. Ada stiker free wifi hotspot dan posisi wayangnya pas banget nih. Bagasi juga udah dicat semua warna abu-abu, rapi lah pokoknya. Lover-lovernya, langit-langitnya udah di cat ulang semua. Pintu tangganya juga ditambahin. Bagian dashboard juga udah dikasih scotlet-scotlet kayu dan krum-kruman. Jadi makin mewah lagi teman-teman. Etos bagian painting, ini trimming dan metalwork. Dan ini dia unit dari K3 Semarang hampir sini. Waduh gelap banget nih kameranya nih. Ini nanti jadi rilisnya besok teman-teman bareng sama yang K3 Semarang lagi pasang selendang geprek ini. Besok rilisnya bareng. Nah ini dia tampilannya nih. Ini SAD Mercy 1525 ya. Custom air suspend. Ini Mercy istimewa karena bagasinya los kayak Mercy Osor. Jadi ini kok kamuflase Osor ya. Ini taunya tambah daging teman-teman. Jadi posisi bodinya dipanjangin. Maaf ya kameranya kalau gelap soalnya HP-nya kentang ini. Buram lagi. Dan ini mau diganti selendangnya. Ini kan tadinya SDV ya, nggak pakai selendangnya samping, tapi masuk Eros mau ditambahin. Jadi nyambung deh. Dan kemungkinan besok rilisnya ya, pasti besok. Dan tadi hari ini pengen diambil nggak bisa. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.